Januari yang lalu itu Sabang dilanda hujan yang sangat lebat ya, sehingga berdampak ke longsor, ada 9 titik kurang lebih, kemudian juga ada banjir di beberapa lokasi dan ada jalan yang putus ya, pohon tumbang dan sebagainya. Jadi termasuk di kilometer 0 ya. Jadi untuk kilometer 0 sendiri kita sudah koordinasi dengan Balai Jalan Nasional dan mereka akan melakukan langkah-langkah penanganan darurat dalam waktu dekat ini.